Selamat pagi, jemaat sekalian. Saya bersyukur saya bisa melihat kehadiran kita semua di tempat ini pada pagi hari ini. Saya mau mengundang jemaat sekalian untuk berdiri dan menerima panggilan beribadah untuk pagi hari ini yang diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 5 yang saya akan bacakan. Yesaya 6 ayat 1-5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta Allah. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas bambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Mari jemaat sekalian, seperti ayat yang kita baru saja dibacakan, kita mau menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan kita dengan sepenuhnya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Holy, holy, holy. Nafas muliakanmu, surga bumi.
mati, silakan duduk. Pengampunan dosa untuk pagi hari ini diambil dari Matius 26 ayat 28 yang berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Lalu petunjuk hidup baru untuk hari ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20 yang berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jemaat sekalian, mari kita renungkan lagi bagaimana besarnya kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita. Bahkan membeli kita dengan darahnya, di mana kita selayaknya mati. Saya mau mengajak kita semua nyanyikan lagu Who Am I. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, care to feel my hurt? Who am I that the early morning star would choose to light the way? Bagi yang sudah selesai berdoa, mari kita nyanyikan lagu sekali lagi. Who am I that the eyes that see my sin look on me with love, watch me rise again? Who am I that the voice that can't see call out through the rain, calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, waves tossed in the ocean.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor David, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Biar lagu yang kita akan nyanyikan ini jadi doa kita kepada Tuhan. Membantu kita betul-betul untuk menerima firman Tuhan dengan sepenuhnya. Dan mengizinkan firman Tuhan untuk mengubah hidup kita juga. Kita nyanyikan sama-sama, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the sea. My heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Mari kita berdoa. Ini jadi doa kami, kami rindu hati ini jadi seperti tanah yang gembur, yang subur. Sehingga waktu firman Tuhan ditabur, firman Tuhan itu tidak kembali begitu saja. Tapi itu bertumbuh, makin berakar, makin kuat. Dan boleh menghasilkan buah 100 kali lipat. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami, membuka hati dan pikiran kami, siap untuk mendengarkan firman. Siap untuk dikoreksi. Siap untuk dituntun di dalam jalan Tuhan. Siap untuk hidup kami dicengkram oleh firman Tuhan, oleh Tuhan. Dan makin lus terhadap dunia ini. Berkati semua umat-Mu yang di rumah dan juga in person. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Memohon biarlah Roh Kudus menguatkan, memampukan hamba-Mu. Untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Untuk membangun, untuk menuntun umat Tuhan berjalan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan membahas pembahasan yang kedua. Ya, saya enggak pakai judul yang lain, saya masih membahas tentang Bileam. Jadi kita akan masuk kepada eksposisi tokoh kira-kira ya. Jadi saya masih pakai tema Bileam Prophet for Hire part yang kedua.
Nah, di dalam pendahuluan beberapa waktu yang kemarin ada berita, judulnya saya bacakan ya. Indian politician drinks polluted holy water. Ya, holy river water to prove it is clean. Now in hospital. Jadi ada seorang, menurut surat kabar yang saya baca ya, jadi seorang chief ministry di India, dia dengan para pemuka dan juga para pemuka agama, ya, para pemimpin dan pemuka agama, mereka bersama-sama di depan publik dan media di sungai, saya nggak tahu ya sungai yang mana ya, tapi India terkenal lah dengan Gangga, loh. Dan kalau ada acara-acara hari raya, mereka mandi di situ. Terus abis itu mungkin minum juga, makanya dia minum kali ya. Tapi saya nggak tahu ini hari apa dan juga hari raya apa atau sungai apa. Intinya dikatakan di dalam acara ini, kemudian dia minum air yang saya membayangkan air Gangga itu. Kayak sungai Ciliwung di Jakarta kali ya. Tapi anyway, dia minum ya, dan beberapa jam kemudian dia dilarikan ke emergency. Dan saya baca beritanya itu hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat masih di emergency. Ya, betapa dahsyatnya kotornya itu air ternyata. Ya, jadi dia sampai KO. Mungkin pada bertanya, kenapa juga begitu dia minum air kotor? Nah, jadi dalam surat yang saya baca, surat kabar yang saya baca itu dikatakan begini. Jawabannya adalah waktu dia sedang berdiri di depan masyarakat begitu, dia bilang begini, bahwa kita sebagai pemerintah sudah treat ini water. Padahal itu air bukan cuma limbah dari rumah, tapi limbah dari company juga begitu. Jadi sudah dibersihkan airnya, sudah ditreat, dan dalam rangka hari raya. Ya, jadi ini kan mereka sedang dalam rangka hari raya apa begitu. Mereka bilang airnya sudah safe untuk diminum. Ya, jadi untuk mendukung dia punya statement sudah safe karena dia sudah menganjurkan jemaat, bukan jemaat, itu mah gereja. Dia sudah menganjurkan orang untuk mengkonsumsi, untuk mendukung dia punya statement, dia minum duluan. Gitu ya. Saya nyalain dulu ini. Dia minum duluan, ya. Namanya juga pemimpin harus kasih teladan toh, gitu. Setelah dia minum duluan, barulah ini ya kita lihat dia ternyata KO gitu. Ya, jadi apa yang mau saya sampaikan, akibat dari kebohongan yang dia buat gitu ya, dia tanggung sendiri. Sesuatu yang ditutupi terlihat juga, cuma masalah waktu kapan munculnya. William juga yang akan kita bahas dalam bagian kedua ini, kita akan lihat bagaimana akhirnya kehidupan William, bagaimana akhirnya nubuatan pelayanan Nepean di William, bagaimana juga akhir dari hidup atau kisah seorang William. Mari kita lihat outline yang pertama. Saya kasih judul ini. Belum outline. Kita lihat dulu pembacaan kita. Udah pengen cepat-cepat saya. Udah pengen cepat-cepat membahas. Oke, saya minta kita punya singer bacakan William pas bukan bacaan bacakan bilangan. Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai 9. Sebenarnya banyak yang kita mau lihat ini tentang kisahnya Bileam dari pasal minggu yang lalu. Kita bahas pasal 22. Sebenarnya kita bisa lihat 23 dan 24. Tapi karena tidak cukup waktunya, saya ajak baca bagian ini saja. Ini berisi tentang nubuat yang Bileam sampaikan. Ayat 1 sampai 9. Bilangan 24 ayat 1 sampai 9. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan.
Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Kalau kita mau baca seluruh nubuatan Bileam dari pasal 23 sampai pasal 24, ada 6 nubuatan. Dan ini semua kalau mau sekilas dibaca, ya, hal yang baik. Tidak ada terlihat hal yang negatif di dalamnya. Ya, termasuk barusan kita baca. Kalau misalnya dari yang kita baca, ada nggak hal yang negatif? Atau ada nggak hal yang negatif yang bisa kita lihat tentang karakter dari seorang Bileam ini? Ada yang negatif? Nggak, ya? Karena ini istilahnya nubuatan dan ini straight dari Tuhan. Karena di waktu yang lalu kita sudah bahas berulang kali, Tuhan bilang, kamu cuma boleh pergi asalkan menyampaikan firman Tuhan. Ya, nampaknya itu yang terjadi begitu, bahwa Bileam tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyampaikan firman Tuhan. Dan itulah yang kita lihat. Jadi sekali lagi dari 6 nubuatan pasal 23 sampai 24 tidak terlihat secara langsung, apalagi kalau kita cuma baca sekali lalu begitu. Tidak terlihat. Nah, kita butuh untuk menelaah lebih sedikit dalam lagi. Kita perlu fokus untuk melihat ada yang terlewatkan waktu kita membaca. Mari kita lihat bagian yang pertama yang kita terlewatkan atau bagian ini kita tidak baca. Bilangan pasal 23 ayat 23. Yang punya handphone suci, Android, iPhone, iPad suci, buka semua. Yang punya Alkitab secara fisik, buka. Kita lihat Bilangan 23 ayat 23. Saya bacakan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Ini adalah nubuatan yang ketiga. Gitu ya. Nubuatannya terhadap Yakub. Terhadap keturunan Israel. Kata Bileam, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Gitu. Ya. Nah, satu lagi bacaan yang kita baca di dalam pasal 24 tadi ayat yang pertama. Alkitab mencatat demikian. Dibacakan tadi oleh singer kita. Ketika dilihat Bileam, jadi dikatakan begini dalam bahasa saya bahwa ketika akhirnya Bileam mengamat-amati bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, gitu ya. Jadi setelah dia mengamat-amati, oh Tuhan in favor memberkati Israel. Kok baru sadar di setelah setelah menyampaikan nubuatan yang ketiga, yang keempat ini. Ini udah mau masuk ke yang kelima, enam. Ia tidak mencarikan pertanda lagi. Oke, nah kata pertanda lagi bukan tanda. Jadi dia tidak mencari-cari tanda sebelumnya. Tapi kata pertanda ini dari bahasa aslinya bisa ditepat begini. Dia tidak lagi mencari usaha untuk menenun. Menenung. Tahu istilah menenung? Hah? Bukan merenung. Menenung. Didukunin. Enchanted. Disantet. Kalau santet jadi ngeh ya. Nah, ini dia yang si Bileam lakukan ternyata. Memang dia berusaha. Kenapa sampai 3 kali, 4 kali, sampai 5, 6 kali. Setiap kali Tuhan bilang, kamu menyampaikan firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan dengan Balak? Dia mendirikan 7 tempat persembahan. Total di 3 gunung, 3 spot yang berbeda. Dan masing-masing itu 7 tugu, masing-masing itu banyak. At least masing-masing tugu 1 sembelihan. Kalau kayak di kampung gitu ya, waktu pelayan dengan anak-anak Papua katanya, bahwa sembelihan itu babi. Kalau di Toraja sembelihan itu sapi. Satu sapi itu buat kawinan atau apa, itu bisa sampai 80 juta. Gitu.
Ya, kalau di kampung kira-kira begitu. 8.000. 8.000 US gitu. 8.000 Canadian. Mahal. Nah, ini 7 terus kali 3. Tapi dikatakan bahwa sebenarnya di dalam usaha menaikkan tugu, memberikan persembahan 7 kali 7 tempat 7 tempat 3 kali. Itu semua dalam usaha dia untuk apa? Mencari cara untuk mau santetin orang Israel. Dia udah dengar sebenarnya sama Tuhan, sampai Tuhan pakai itu keledai, jangan pergi kalau kamu mau macam-macam. Tapi memang hatinya enggak lurus. Orang Jakarta bilang bokis, gitu ya. Tahu istilah bokis? Zaman saya dulu. Sekarang udah enggak kali ya. Suka bohong. Enggak Tuhan, benar. Tapi di bibir. Hatinya memang niatin mau nyantetin. Ini semua tahu istilah santet, ya dukung santet atau segalanya gitu ya. Nah inilah dia, prophet for hire ini. Dia tukang santet. Sampai di pasal 24 ayat 1, dia sebenarnya masih cari cara untuk mau santetin orang Israel. Tapi kemudian dia bilang apa? Nggak bisa. Kita enggak dikasih tahu bagaimana caranya. Tuhan enggak bisa kan, enggak memampukan. Tapi di dalam pasal 24 ini dikatakan bahwa Roh Kudus memang hadir. Nah, beda istilah Roh Kudus di dalam bagian ini. Mungkin kita bertanya-tanya, loh ini istilah yang di dalam perjanjian juga, Roh Kudus turun di kisah para rasul antar kita. Gitu, tak? Bukan istilah yang sama. Waktu di dalam kisah para rasul, Roh Kudus turun di dalam orang-orang percaya dan tinggal. Mentransformasi, menjadikan orang-orang yang percaya itu lahir baru. Tapi di dalam bagian ini, Roh Kudus yang dimaksud, Roh Allah yang dimaksud adalah Roh Allah membuat Bileam tidak berdaya. Sehingga akhirnya dia tidak bisa santet. Mungkin harusnya keluar gitu ya. Yaris sarasapa para seri kena. Begitu kira-kira gitu. Enggak bisa. Yang bisa adalah berkat terhadap Israel. Dan inilah yang terjadi. Memang 3 kali Tuhan pakai keledai, 3 kali Tuhan mengingatkan Bileam di pasal sebelumnya untuk apa? Supaya datang bukan untuk obey Balak, tapi datang untuk bless Israel. And it happened. Nah ini dia pelajaran yang sangat berharga ya. Di dalam outline kita yang pertama ini. Ya, bahwa true color-nya Bileam, yaitu adalah orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dia mau melayani Tuhan. Siapa sebenarnya tuannya? Siapa sebenarnya yang dia nanti-nantikan? Upahnya. Balak atau uang. Itulah ya. Ya, ada satu quote yang saya mau tampilkan slide yang kedua. You can fake being a Christian. Ya, menarik sekali ini. Ya. You can fake being Christian just like Balaam. Just sama seperti Bileam. Kita bisa jadi fake. Ya. Tapi yang fake Christian begini tidak bisa menjadi pengikut Kristen. Tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Di awal kemarin kita sudah bahas Bileam terkesannya rohani. Ya tak? Punya pengetahuan tentang Tuhan. Yang dia diberkati, yang dia kutuk, terkutuk. Sama kayak tukang santet sebenarnya kan. Gue bayar lu. Gue buat dia. Asal lu buat dia jatuh cinta sama gue. Itu bukan santet ya. Atau sama juga? Hah? Sama gak? Sama. Apa? Oh itu pelet. Pelet bukan itu kayu-kayu yang buat stek-stek itu ya. Barang-barang di koko. Oh itu palet. Lain lagi. Oke. Okay, kita kembali lagi ya. Jadi ini dia. Ya. Ini yang kita lihat tentang si Balaam atau Bileam, ya, seorang yang dari luar secara seperti tema kita, religious, but not spiritual, exactly seperti si Bileam. Satu hal juga yang sangat penting begini yang kita mau sampaikan dalam bagian yang pertama, bahwa apa yang sudah Tuhan rencanakan, apabila terutama dalam kasus ini. Tuhan sudah merencanakan untuk memberikan berkat kepada umat. Tidak ada siapapun bisa menghalang-halangi. Jikalau Tuhan sudah buka pintu,
Tidak ada siapapun bisa menutup. Jikalau Tuhan sudah menutup, tidak ada siapapun bisa buka lagi. Ini adalah blessed assurance buat kita. Yang bersungguh hati di dalam Tuhan, mau ikut Tuhan, nanti-nantikan berkat Tuhan. Di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam studi, banyak sekali pergumulan. Ya tak? Banyak sekali. Apalagi waktu kita mau bersungguh-sungguh, mau menjadi anak-anak Tuhan. Rasanya kadang-kadang berat. Bertekun terus. It's just a matter of time. Seperti si Bilem. Kebusukan tercuat. Terungkap. Dan berkat Tuhan, tidak ada siapapun bisa tahan. Ya, nantikan Tuhan. Poin yang kedua, balance doctrine yang akan kita lihat. Ya, jadi kalau misalnya mau lihat ini gambar ini imut ini binatang ya, atau ada yang juga sebel jijik kali ini apa ini binatang? Ada yang bisa tebak nggak ini binatang apa ini? Hah? Landak. Kok tante hebat sekali bisa lihat landak. Landak punya yang tajam-tajam begitu tante. Tapi ini kan kayaknya imut gitu kan, kayak bulu-bulu. Lembut, enggak. Dapat cepek buat tante nih ya, nanti. Ini landak ini. Porcupine. Begitu. Ada satu becandaan Kristen gitu. Dikatakan bahwa si Saul, Salomo sepanjang hidupnya, Salomo kan punya berapa istri? Berapa istri? Ada yang ingat? Ada yang ingat Salomo punya istri? 300 ya. Salomo punya 300 wife. Loh, bukannya 1000. 1000 lebih. The rest is porcupine. Bukan concubine. Ya, bercandaan. Bercandaan garing. Nah, ini dia si porcupine. Ya. Jadi, next slide. Si porcupine itu lucu. Ya. Kalau masih yang kayak begini, masih kecil. Ya. Tapi kadang-kadang kita pikir nanti kalau udah gede, udah mature, baru nanti dia jadi berbahaya, ya. Baru dia punya bulu-bulu itu jadi kayak sharp, kayak tusuk sate. Next slide. Actually, enggak, ya. Ini jadi, ini di zoo itu, gitu, di Woodland Zoo. Dipegang dia, masih baik pun harus dipegang sama apa? Glove yang sangat, sangat tepal, gitu. Karena even masih baik dan lucu gitu, imut. Lihat itu di bawah sana. Ada duri-durinya. Bahkan seorang predator seperti ini macan tutul gitu ya, macan hitam ataupun singa, KO ini sama porcupine. Seringkali mereka kalah gitu ya, karena si porcupine ini apa, dia punya apa, dia punya bulu sangat tajam begitu. Ya, saya waktu memikirkan tentang si Bileam dengan dia punya pengajaran, dari jauh Bileam itu seperti si porcupine. Kelihatan imut. Bukan imut ya, imut. Tapi pas sudah dekat-dekat, pas dipegang, sting, menyengat. Di dalam Wahyu disebut, Tuhan Yesus menyebutkan tentang pengajaran atau doktrin Bileam ini. Itu ada di jam catatannya ya. Wahyu pasal 2. Ya, saya bacakan buat kita sekalian di dalam Wahyu pasal 2 ini. Jadi ini adalah firman atau perkataan dari Tuhan Yesus sendiri kepada umat, kepada jemaat di Pergamus. Ya, dan dituliskan oleh Nabi atau Rasul Yohanes. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Maksudnya ini kepada siapa? Kepada para pemimpin di jemaat Pergamon. Aku punya keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Di antara kamu ada yang menganut ajaran atau doktrin Bileam. Disebut begitu. Ya, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolas. Bukan Nikolas kita ya. Ya, ini Nikolas yang lain gitu. Nah, ini dia. Jadi dalam Alkitab sudah mengquote Tuhan Yesus sendiri. Ini nubuatan langsung dari Tuhan Yesus yang dituliskan oleh
Nabi atau Rasul Yohanes yang mengatakan ada di antara ada para pemimpin yang seperti Bileam. Ajarannya, doktrin Bileam, mengecewakan Tuhan. Dan dia jelaskan dalam bagian ini bahwa apa yang dilakukan oleh Bileam. Bileam itu mengajarkan supaya orang Israel menyesat, tersesat. Bagaimana mereka tersesat supaya mereka ikut menyembah berhala dan berbuat zina. Wait, tunggu sedikit. Dari pasal 22, pasal 23, sampai pasal 24 yang sudah kita baca tadi, bahkan di akhir dari pasal 24, kalau kita mau baca secara keseluruhan panjang sekali, ya bisa 15 menit untuk baca sendiri begitu. Tidak ada data bahwa orang Israel kemudian akhirnya tersesat, menjauh dari Tuhan, apalagi melakukan dosa zina atau menyembah berhala-berhala yang lain. Kisah yang terjadi dalam bacaan ini adalah di pasal 24, setelah berulang kali mencoba Balak untuk mempersuade si Bileam, akhirnya kisah itu berakhir di Gunung Balpeor. Kutukin, supaya gue menang. Akhirnya tidak berhasil. Yang ada adalah nubuatan Bileam tentang nanti dari keturunan Yakub akan datang Mesias. Nggak berkuasa dia. Jadi pertanyaannya sekali lagi, loh, di mana? Di mana ini Yohanes atau Tuhan Yesus bisa menyimpulkan bahwa seorang Bileam ini melakukan penyesatan kepada umat, membuat mereka jadi menyembah berhala, membuat mereka jadi berzina. Begitu. Mungkin pada mikir-mikir, ya itu kedaulatan Tuhan lah. Tuhan kan maha tahu, begitu. Ya, enggak demikian. Alkitab menyampaikan, menjelaskan sebenarnya ya, apa yang terjadi. Jadi kalau memang kita cuma bahas Bileam, cuma baca sambil lalu aja terkesan, ya dia lumayan baik lah, average people begitu. Ya, tapi sebenarnya begini yang terjadi. Di dalam tradisi Yahudi, dikatakan bahwa Bileam kisahnya tidak berakhir di kisah pasal 24 di Balpeor. Itu saya lupa matiin. Jadi Bileam lupa matiin. Jadi Bileam tidak berakhir di Balpeor kisahnya. Nampaknya menurut orang-orang Yahudi, mereka punya tradisi bahwa ada yang terjadi sesudah pertemuan di Balpeor. Karena memang Musa dan juga Yosua menyampaikan begitu ya, bahwa Bileam ini memberikan nasihat yang tidak benar. Jadi bukan cuma Rasul dan juga Tuhan Yesus yang menyampaikan, tapi nabi-nabi yang lain juga menyuarakan hal yang serupa begitu. Tapi untuk lebih jelas lagi memang mari kita sama-sama lihat satu bagian lagi ya. Satu bagian lagi yang sangat penting yaitu di dalam saya enggak tampilkan di sini untuk dibacakan ya. Bilangan pasal 31 begitu ya. Jadi di dalam Bilangan pasal 31 di sini ada menyampaikan tentang kisah akhir dari seorang Bileam. Di dalam Bilangan pasal 31, coba saya mesti bukakan dulu ini. Coba kita sama-sama lihat ya. Bilangan pasal 31. Jadi setelah pasal 24 itu ada longkap yang panjang. Ada longkapan yang panjang. Karena apa? Di pasal 25 orang Israel itu ternyata setelah berpisah antara Bileam dengan Balak, orang Israel itu jatuh dalam dosa. Tapi sudah tidak ada dicatat lagi tentang Bileam. Bileam lagi nanti baru dicatat di dalam pasal 31 ya, ayat 9 ayat 8. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh raja-raja Midian, yakni Ewi, Rakem, Zur, Hur, dan Zeba, Reba, kelima raja Midian. Masih ingat raja Midian dan Moab? Itu kan yang diutus. Kemarin kita bahas ada pangeran-pangeran yang diutus oleh Balak.
Nampaknya Balak ada raja yang paling berkuasa. Ini semua raja-raja yang diutus mati. Tapi juga ada nama, juga Bileam bin Beor. Dibunuh mereka dengan pedang. Ya. Dan kemudian ada isu di sini. Setelah mereka bunuh, mereka kembali, Musa marah. Begitu. Kenapa mereka dimarahi oleh Musa? Karena Musa bilang, kenapa kamu membiarkan perempuan-perempuan hidup? Ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam? Lihat, muncul lagi. Ayat 16. Bukankah perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam Baal Peor? Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Begini yang Alkitab sampaikan. Sangat singkat. Buat tradisi orang Israel dan sama buat saya juga, kita bisa menginterpretasi bahwa dari pasal 25 sampai pasal 30 ini terjadi sesuatu. Memang yang dicatat oleh Alkitab adalah mereka dikutuk. Mereka dihukum Tuhan dan Tuhan merestor setelah Eleazar anak imam membereskan, membunuh habis orang-orang yang berdosa, yang berzinah dan juga menyembah berhala. Oke? Nah, tapi nggak dikasih tahu lagi tentang si Bileam. Mungkin Alkitab atau Musa, nggak penting si Musa. Musa bilang nggak penting lagi mau bahas tentang si Bileam. Udah banyak. Lagi pula Alkitab bukan tentang Bileam. Alkitab ini tentang Allah. Ya tak? Nah, bagaimana kita mau melihat? Begini, dan inilah nampaknya cara interpretasi yang pas seperti tradisi orang Yahudi. Dikatakan bahwa sesudah kisah di Baal Peor, Bileam memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengutuki orang Israel. Tapi kemudian sebelum pulang dari Baal Peor, Bileam menyampaikan nasihat advokat kepada Balak dan raja-rajanya. Kamu enggak bisa kutukin orang Israel karena Tuhannya sudah pakai mulutku untuk memberkati. I cannot do anything. Tapi kamu bisa menseduce orang Israel. Kasih perempuan, nanti mereka berzina. Kasih perempuan, nanti mereka kemudian ikut menyembah Allah Israel. Itu tradisi orang Israel. Tradisi Yahudi, ada tulisan dari Yosefus yang menuliskan. Ya. Jadi dia menulis dari antiquity. Nah, tapi Alkitab memang tidak menyampaikan seperti detail demikian. Hanya ayat 31 ini sampai data yang ada bahwa akhirnya di sini dia dibunuh dan Alkitab menyampaikan gara-gara Bileam orang Israel menyembah berhala. Gara-gara Bileam orang Israel jadi melakukan dosa berzina. Itulah kesimpulan kita tentang doktrin, tentang pengajaran. Itulah sebabnya di dalam Yohanes kembali Tuhan mau menyampaikan jangan ikutin ajaran atau doktrinnya Bileam. Karena uang demi uang, dia rela, dia mati-matian untuk supaya orang atau umat Tuhan disesatkan. Entah harus sampai akhirnya menyembah berhala, ataupun jadi melakukan dosa perzinahan. Inilah dia, ya. Inilah dia teguran yang keras dan juga peringatan buat kita tentang pelajaran si Bileam. Jauhkan si Bileam ini yang melakukan segala macam cara. Nabi-nabi yang lain juga mengquote betapa seriusnya dosa Bileam ini. Saya bacakan ya Yosua pasal 13 ayat 22. Jadi sudah ada Nabi Musa tadi, sudah ada Rasul Yohanes, Tuhan Yesus juga. Yosua berkata, juga Bileam bin Beor. Yosua pasal 13 ayat 22. Saya baca ya. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu. Nah, dalam bagian ini dikatakan bahwa Bileam tidak pernah dipanggil sebagai a prophet, tapi tukang santet. Itulah sih katanya si Yosua. Juga si Bileam tukang santet itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang beserta orang-orang lain. Nehemia, Mika, Petrus, Yudas, semuanya menyampaikan jangan ikut ajaran dari si Bileam. Saya baca satu bagian saja ya dari Petrus pasal 2. Saya baca Petrus pasal 2 ayat 18. Sebab Petrus pasal 2 ayat 18.
Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan pergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang. Nah ini dia. Jadi ada orang yang suka memikat-memikat orang yang baru saja melepaskan diri dan mereka yang hidup dalam kesesatan. Gitu. Inilah dia deskripsi pengajaran Bileam. Saya mundur sedikit. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan Nabi itu. 17-18 tadi, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka telah tersedia tempat kegelapan yang paling dahsyat dan seterusnya. Jadi, digambarkan tentang, aduh ini yang namanya ajaran Bileam dan yang mengikut itu mengerikan. Mereka seperti mata air yang kering, mereka seperti tempat gelap yang sangat dahsyat, mereka seperti orang yang mengucap-ngucapkan kata-kata dengan sombong, mempergunakan hawa nafsu cuma untuk mau entice orang dan seterusnya. Banyak sekali gambarannya. Banyak sekali gambaran grafik tentang Bileam. Dan Tuhan sekali lagi mengingatkan, jauhkan sifat-sifat seperti ini. Mau melakukan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ya. Ya. Kalau bicara tentang aplikasi yang konkret buat hal-hal seperti ini, ya ini kita kembali diingatkan lagi, jangan mau apa-apa itu untuk kita. Jangan mau apa-apa untuk kita punya kehormatan, kita punya keuangan, kita punya posisi, kita, dan akhirnya kita lakukan yang penting gue dapat untung, yang penting gue dapat yang gue mau. Halalkan segala macam cara. Dalam hal ini, memakai orang untuk orang tersesat, mengadu domba orang. Kalau kayak di gereja mungkin enggak mengadu domba, tapi gospel, gosip pelayanan. Gospel, enggak gosip juga ya, gospel, gosip pelayanan. Gosip, cacu. Instead of saling membangun, saling menguatkan, membuat orang makin stray. Ada di gereja yang satu orang, ya saya cuma punya dua latar belakang pelayanan jadi hamba Tuhan gereja ya, di GKI Seattle sama di Philadelphia. Jadi waktu di Seattle ya begitu. Karena mereka ada sengketa dengan pendeta, 50% jemaat ada 200 waktu itu. Terjadi rapat-rapat, terus habis itu orang mengajak orang dari 200. Separuh lebih pergi ninggalin gereja. Karena hasut saling menghasut. Dah, kita tinggalin aja begini-begini. Dan rasain kita lihat nanti kalau kita tinggalin gereja. Betapa hancurnya dan apa segala macam. Nampaknya begini-begini pengajaran Bileam. Saling menghasut. Saling membuat orang menjauh. Menjauh dari Tuhan. Sebenarnya sederhana kalau mau menjauh dari Tuhan. Jauh-jauh aja, jangan ngajak-ngajak orang. Tapi kayak anak STM di Jakarta. Kalau anak STM apa gitu? Mau tawuran berani gak satu orang? Mau bacok-bacok berani gak satu orang? Kagak berani. Beraninya rame-rame. Nah kita diingatin. Ayo tinggalkan dosa si Bileam. Sebab sekali lagi kita sudah ingat dia bagian yang pertama. Kalau Tuhan bilang Tuhan mau berkati. Seorang Bileam dengan karunia, dengan talenta, dengan cara apapun gak akan bisa. Memang bisa umat Tuhan akhirnya jatuh berdosa. Tapi rencana Tuhan gagal enggak? Berkat Tuhan gagal enggak? Tidak pernah akan gagal. Jadi rest assured kita umat Tuhan di gereja. Asal kita bersungguh-sungguh hati tidak mau seperti Bileam. Maka Tuhan bilang Tuhan akan memberkati. Tuhan akan berkati. Hanya it's a matter of time. Ada masa-masa dalam hidup kadang-kadang masa-masa paceklik. Masa-masa susah. Masa-masa seperti heat wave. Susah. Gitu ya. Mau ke gereja, aduh. Mau ke persekutuan, aduh. Males gitu. Baru tekun, bersungguh. Sebab Tuhan menanti-nantikan kita semua, ya. Tuhan akan limpahkan berkat. Mazmur 37, sesungguhnya orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutuk akan dilenyapkan. Dan ini kalimat yang penting, yang sangat sering kita dengar. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada-Nya.
bertekun, bersungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah siapkan itu berkat buat kita yang mau sungguh, yang mau takut akan Dia. Bagaimana kemudian akhirnya kehidupan Balaam? Ini outline yang terakhir, Balaam last day. Kita sudah baca tadi, pelayanannya tidak lagi dikenal. Tidak ada heritage. Padahal dia dikenal karena pelayanannya. Ya. Dia dikenal karena apa yang dia berkati, dia berkat. Apa yang dikutuk, dikutuk. Tapi pelayanannya ini menjadi rusak. Saya waktu lagi baca ini berdoa-berdoa, Tuhan jangan sampai saya juga jadi seperti Balaam. Saya jadi hamba Tuhan, ya, dan karena jadi hamba Tuhan, Tuhan limpahkan dengan berkat. Tapi kadang-kadang berkat membuat saya jadi lupa Tuhan. Kiranya ini juga dijauhkan dari jemaat. Tuhan limpahkan kita dengan segala berkat, kelimpahan. Segala kemudahan dan segala kenyamanan yang tidak ada di Indonesia, ada di Kanada. Tapi kadang-kadang berkat, kenyamanan, dan kemudahan ini yang justru membuat kita jadi gak militan. Jadi gak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau di Indonesia makin dibabat, makin kita dirasisin, makin kita ditekan sebagai orang ekonomi, sebagai orang yang minoritas di Indonesia, makin giat, makin kuat, makin bertumbuh iman. Begitu. Tapi ternyata setelah banyak kemudahan, tidak ada tekanan, tidak ada masalah, kerohanian, spiritualitas kita juga makin meluntur. Kita jauhkan cara hidup seperti Balaam. Balaam seperti gambaran di dalam saya punya gambar ini. Hancur lebur. Reputasinya diakhiri dengan Tuhan Yesus menutup di dalam Wahyu. Ini doktrin ini yang harus dijauhkan. Jauhkan kehidupan pengajaran doktrin Balaam dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan gereja. Nah, sekarang kita mau tutup dengan, kalau begitu, kenapa juga Tuhan di dalam Alkitab, ya, masukin nama Balaam? Berapa pasal loh? Pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 31. Musa loh, dalam Deuteronomi, Ulangan, Yosua, Mika, Nehemia, begitu. Wah, kenapa begitu? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan... Ya, sepertinya membutuhkan Balaam. Jadi, pengajaran yang terakhir sini sebenarnya kita mau sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah membutuhkan Balaam. Tuhan juga tidak pernah membutuhkan Musa atau siapapun termasuk kita. Tapi di dalam bagian ini, sekali lagi Tuhan mau menunjukkan betapa berkuasanya dia. Balaam dikatakan bahwa orang yang punya karunia. Waktu dia mau coba, dia mau bohong-bohong, dia mau main belakang, mau main dengan cara-cara yang nipu-nipu. Tidak bisa dia menghalangi jalan Tuhan. Waktu Tuhan bilang harus diberkati, dia berusaha. Seperti yang kita belajar di pasal 1. Dia mau berusaha untuk mau santet orang Israel. Berhasil? Tidak berhasil. 7 macam persembahan di 3 tempat. Jadi 21 kali persembahan. Dia lihat enggak ada yang berhasil. Jadi pelajaran kenapa Tuhan menyampaikan soal Balaam di sini bukan sekali lagi tentang si Balaam. Bukanlah Balaam tukang santet yang menjadi kisah atau pemeran utama di dalam bagian ini. Tapi sekali lagi ini mau bicara tentang pengajaran bahwa Allah, jika dia sudah berencana untuk memberkati umatnya atau anak-anaknya yang dikasihinya, tidak ada siapapun, sejahat-jahat siapapun, sesakti siapapun, sehebat siapapun yang bisa menghalang-halangi. Waduh,
Saya jadi teringat dulu beberapa waktu di dalam persekutuan-persekutuan di Bible Study, ada anak-anak Tuhan berdiskusi. Aduh, kalau ada anak-anak Tuhan, ada yang keres, kesetanan, kesatunan. Kesetanan, kehantuan, begitu itu disantet dan apa semacam. Itu bagaimana bisa terjadi? Sebenarnya saya pengen bilang begini, bahwa jika benar-benar kita sudah mengalami itu di dalam Tuhan, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Dan tidak ada siapapun, dukun siapapun, santet siapapun yang bisa merampas roh yang sudah ada di dalam kita. Digantikan dengan roh yang. Biarlah firman Tuhan ini jadi rest assure juga buat kita. Kalau kita kadang-kadang gak takut, aduh nanti ketemu setan atau di saudara. Sudah di dalam Tuhan. Tuhan sudah jaga. Tuhan sudah lindungi. Tuhan akan pelihara. Tapi jangan sekali-sekali bilang bahwa yang namanya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu equal dengan tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Itu bukan janji Tuhan. Ya? Janji Tuhan tidak seperti itu. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita di jalan tol terus. Tuhan bisa menyertai kita di dalam perjalanan kita sedang di bumpy road. Di jalan yang sedang bebatuan rusak atau sedang naik turun gunung, sedang hiking gitu, Tuhan tetap beserta dengan kita. Ingat ini firman Tuhan. Ya. Dan satu lagi pengajaran yang terakhir begitu buat kita semua untuk kita aplikasikan sebagai penutup. Ya. Yaitu mari kita sama-sama. Jangan mencari kehendak kita. Dikatakan bahwa segala rencana Tuhan, kehendak Tuhan pasti terlaksana. Dan segala rencana kita, rencana siapapun, enggak ada jaminan bahwa Tuhan akan memberkati. Berkat Tuhan adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan akan terlaksana. Jadi bagaimana kita mau reconcile ini? Tuhan gak pernah menjanjikan rencana kita, rencana gereja kita, rencana sinode kita akan diberkati. Tapi Tuhan bilang dia punya rencana, dia punya kehendak, dia punya maksud paksi terlaksana. Maka gak ada jalan lain. Stop memikirkan rencana sendiri, kehendak sendiri, gereja sendiri, sinode sendiri, mau kita, mau keluarga kita, mau siapapun. Think instead, apa Tuhan punya rencana buat gereja kita, buat sinode, buat keluarga, buat masa depan kita, buat anak, buat pekerjaan, buat teman hidup, semuanya. Cari tahu itu apa yang Tuhan mau. Sebab disitulah letak berkat itu. Jikalau kita bisa menemukan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu menjadi kita punya rencana, menjadi tujuan, menjadi plan kita, menjadi goal kita. Disitulah berkat berlimpah. Kadang-kadang kita di dalam perjalanan hidup, udah tahu seperti William salah, tapi masih minta Tuhan, berkati Tuhan saya punya rencana ini. Berkati Tuhan, sekali ini aja, abis itu nanti Tuhan berkati, saya kasih ini, saya kasih itu. Nggak bisa jadi, emang Tuhan bisa disogok? Sebaliknya, mari kita luruskan. Kita tanya, sudah enggak Tuhan saya punya rencana, cita-cita masa depan ini sesuai dengan yang Tuhan mau? Kalau tidak sesuai, kita selaraskan lagi. Kita tinggalkan, kita punya keakuan, itulah namanya dari penyangkalan diri. Kita tinggalkan. Dan seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Not my will, your will be done. Kita mau akhiri hari ini dengan ambil bagian juga di dalam perjamuan kudus. Mari kita belajar dari Bileam. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang religius, tapi tidak ada spiritualitas. Mari kita jadi orang Kristen yang jangan cuma tahu banyak doktrin, tahu banyak ayat, kan udah dari kecil ke gereja, tapi tidak melakukannya.
Awetozer di dalam outline dan slide yang terakhir. Dia berkata begini, the devil is better theologian. Si iblis sudah tahu banyak. Dan Yakobus dia juga ada tahu begitu tentang Tuhan. Ya. Dia tahu semuanya. Dan dikatakan devil is better theologian than any of us and is still devil. Devil tetap devil, enggak membuat dia jadi lebih baik atau bertobat atau jadi kudus. Kita juga. Ya. Jangan sampai lebih berdoa supaya semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita dengar firman Tuhan, kita mau dihumblekan, kita mau dikuduskan, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita ambil komitmen sama-sama untuk mau tinggalkan jalan Bileam dan ikut jalan Tuhan. Kita mau ambil perjamuan kudus. Mari kita ambil komitmen baru di hadapan Tuhan. Kita ambil perjamuan setiap bulan satu kali. Biarlah ini jadi reminder. Setiap kali kita mau datang, ambil bagian dalam perjamuan, ini bukan cuma sebatas rutinitas. Tapi kita mau kembali mengaku kalau kita punya kegagalan-kegagalan satu bulan. Dan kita rekomitmen supaya Tuhan tolong satu bulan ke depan. Atau waktu-waktu ke depan. Kita bisa hidup berkemenangan. Tidak ikut jalan Bileam, tapi ikut jalan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mau berdoa dan siapkan hati. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih juga pada pagi hari ini kami dapat kesempatan untuk boleh menghampiri hadirat tahta Allah yang Maha Kudus. Ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Kudus bukan karena manusia, bukan karena tradisi. Kudus karena Engkau sendiri yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau sendiri yang kudus sudah mencurahkan darah dan juga tubuh-Nya. Supaya kami semua yang bersekutu dengan Tuhan, hidupnya dikuduskan. Dan juga menghasilkan buah-buah yang kudus. Menguduskan orang di sekeliling, komunitas, umat, gereja, dan juga bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan, kami mau baharui komitmen kami. Kalau sepanjang waktu ini kadang-kadang kami kompromi. Kadang-kadang kami seperti Bileam yang menghalalkan segala macam cara untuk dapat keuntungan. Entah itu uang, entah itu kehormatan, entah itu harga diri, entah itu pengakuan. Dan kami membuat orang-orang di sekeliling astray atau menjadi rusak. Berdampak rohani dan jadi undur, jadi menjauh. Ampuni kami. Dan Tuhan tolong kami. Supaya sebelum kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kami tinggalkan, kami komitmen untuk mau tidak melakukan dosa itu lagi. Sebaliknya, mau hidup untuk mentaati firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang rekan-rekan majelis untuk mari kita sama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan meja untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Betapa bersyukurnya kita karena Tuhan begitu mengasihi. Terus-menerus memberikan kita kesempatan. Bukan cuma dua kali. Tiga kali. Tuhan terus kasih kita kesempatan berulang kali. Untuk boleh hidup berkenan kepada Dia. Jadikanlah momen mendengarkan firman dan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Momen demikian. Kita mau perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal 11 dari ayat 23 sampai ayat 26. Buat kita semua pesan
dari Tuhan kepada murid-murid, kepada rasul. Pesan yang sangat penting bagaimana kita mempersiapkan diri dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan pada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Biar ini menjadi peringatan akan aku setiap kali, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Roti akan didistribusikan dengan juga anggur, tapi waktu kita menanti ini didistribusikan. Saudara boleh ambil waktu untuk berdoa. Saudara boleh tundukkan kepala, saudara boleh terbuka matanya, tapi berdoalah di dalam hati. Minta sama Tuhan supaya benar-benar ini perjamuan tidak cuma menjadi rutinitas belaka, tapi menjadi momen kita mengalami pembaharuan dari dalam keluar. Ambillah dan bagi-bagikan. Ambillah dan bagi-bagikan. Adakah di antara kita yang terlewatkan tidak mengambil? Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengangkat roti dan juga cawan kita. Saya persilakan, saya kasih waktu untuk kita membuka kontainernya dengan perlahan-lahan. Kalau ada yang jatuh, angkat tangan untuk digantikan.
kalau sudah selesai membuka kontainernya semua, mari kita mengangkat roti ini. Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya. Tercabik-cabik. Supaya kita semua boleh diselamatkan dan beroleh persekutuan yang kekal dengan Dia. Mari kita memakan roti ini dengan mengucap syukur sebab Tuhan sudah memelihara kita, jiwa kita sampai kepada kekal. Mari kita bersyukur dan memakannya. Mari kita mengangkat cawan kita. Take your time. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darah-Nya bagi kita semua. Supaya kita semua boleh dibasuh bersih dosanya. Tuhan mencurahkan darah-Nya dan memelihara kita, jiwa kita. Sampai kekekalan, sampai Dia menjemput kita yang kedua kali. Mari kita meminumnya dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya minta Ko Herman untuk bersyukur dan menutup dengan doa. Berubah hati kami ya Bapa. Tidak hanya kami mendengarkan, tetapi kami juga mau menjalankan perintah-Mu ya Bapa. Melalui perjamuan kudus ini kami telah dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang mengenal Engkau. Kami mau melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya kembalikan mimpin pujian. Terima kasih Pastor David untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Untuk meresponi firman Tuhan, saya mau ngajak jemaat sekalian kita menyanyikan satu lagu yang menyatakan tekad kita untuk kita bisa sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kita sama-sama nyanyikan lagu Mengikut Yesus. Ikut Yesus, ikut
Sekalian untuk berdiri, kita sama-sama mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama nyatakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yang saya mengundang pelayan petugas persembahan untuk maju ke depan, untuk mempersiapkan. Dan kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk hari ini sebagai respons syukur kita kepada Tuhan. Kita sama-sama memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Betapa Hati. Firman-Mu hari ini ya Tuhan, Engkau
memakai Pastor David untuk memberitakan firman Tuhan kepada kami ya Tuhan. Mengajarkan kami ya Tuhan. Membuat kami merefleksi apakah kami benar-benar sudah mengikuti-Mu ya Tuhan. Sungguh-sungguh dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai respons puji syukur kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu apa yang kami beri juga berasal dari-Mu ya Tuhan. Dan mungkin tidak pantas dibanding kemuliaan ya Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau ya Tuhan untuk berkati persembahan ini ya Tuhan. Agar bisa menjadi berkat dimanapun uang ini akan digunakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Ucap syukur. Amin. Terima kasih. Saya persilakan Pastor David untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa buat beberapa pokok doa syafaat. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman Tuhan dan juga buat perjamuan. Kami bersyukur buat Roh-Mu yang mengasihi kami, menegur kami, dan juga menuntun kami kembali ke jalan Tuhan. Kiranya kami tidak mengeraskan hati, tapi terus boleh punya hati yang lemah lembut, yang humble, sehingga boleh kembali ke jalan Tuhan. Kami mau berdoa pada pagi hari ini bersama-sama buat rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan kesehatan yang terganggu dan dalam pemulihan. Buat Tante Jinshu, buat Tante Lily, buat Om Sindu, buat Om Leon. Kami meminta supaya kiranya Tuhan menolong rekan-rekan senior kami ini. Supaya baik mereka yang sedang dalam pemulihan, baik mereka yang sedang dalam sakit berkepanjangan, kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita, rohani yang kuat, sehat, sekalipun tubuh lemah, untuk boleh tetap terus bersyukur, untuk tetap terus mengikut Tuhan, dan kiranya di dalam kelemahan mereka juga boleh tetap terus melayani dan jadi kesaksian buat orang di sekeliling mereka. Terus kami berdoa, Tuhan berkati, supaya istirahat, kasih sayang, makan minuman, serta obat-obatan, diagnosa dokter, boleh menjadi alat untuk memulihkan mereka. Kami juga sebagai umat-Mu bersama-sama terus mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami duka cita karena anggota keluarga yang Tuhan panggil kembali. Buat keluarga Pak Tantio, Ibu Leni, terus anak-anak di London Toru, buat keluarga Pak Anton dan juga Ibu Ana, dan saat ini Ibu Ana yang sedang ada di Indonesia, kami terus mau berdoa Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang sedang berduka dan memberikan mereka penghiburan sejati. Kami juga bersama-sama berduka, bersedih dengan salah seorang hamba Tuhan yang sangat prominent di Indonesia yang membela dan juga giat memberitakan Injil, Pendeta Mangapul Sagala, dengan keluarganya yang sangat berduka saat ini, dan juga gereja-gereja, sinode, dan juga persekutuan. Karena beliau dipanggil di usia yang muda, kami sungguh berdoa Tuhan saja yang memberikan penghiburan sejati buat keluarga dan buat rekan-rekan semua yang sedang berduka dalam keadaan-keadaan sulit seperti ini. Biarlah semuanya kembali diingatkan bahwa hidup itu sementara, dan biarlah kami memakai waktu yang sementara ini untuk sungguh-sungguh giat di dalam Tuhan. Kami mau berdoa buat rekan-rekan yang sedang merayakan anniversary ataupun merayakan ulang tahun. Buat saudari Christine Kwa, saudara Dylan, dan juga saudari Karen. Tuhan saja yang memberkati ulang tahun mereka, berkati pelayanan, berkati studi, berkati pekerjaan, berkati keluarga mereka. Biarlah terus mereka bertumbuh secara iman pengenalan mereka akan Tuhan. Dan terus Tuhan berkati pelayanan mereka di gereja, di rumah, di pekerjaan, di mana saja mereka boleh jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus mau berdoa juga buat rekan-rekan yang sedang bergumul dengan surat izin atau yang sedang memperlengkapi invitation buat keperluan mereka untuk tinggal dan bekerja di Kanada. Tuhan berkati supaya mereka bisa mempersiapkan dengan baik dan diberikan kemudahan.
Kami berdoa buat rekan-rekan yang sedang dalam liburan, baik domestik ataupun internasional. Tuhan juga yang melindungi, menjagai umat Tuhan, rekan-rekan. Kiranya mereka menikmati sukacita, kebersamaan dengan keluarga dan juga vacation yang ada. Tapi juga tidak pernah melupakan Tuhan. Terus memelihara persekutuan dimanapun dan kapanpun. Biarlah Tuhan pakai juga anak-anak Tuhan untuk boleh tetap terus jadi berkat di mana Tuhan taruh mereka. Kami bersyukur terakhir juga buat acara-acara gereja, buat training pemusik, Saudara Yoel dan juga rekan-rekan, Yemima, Claudia, dan juga Jimmy yang mempersiapkan training ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang berkati, outcome-nya boleh jadi berkat buat pelayanan ibadah gereja kami. Kami rindu gereja boleh terus di-upgrade, dan kami semua pelayan-pelayan juga boleh tetap terus di-upgrade, bertumbuh secara karunia talenta, tapi juga bertumbuh di dalam iman pengenalan kami akan Tuhan. Kami bersyukur juga buat persekutuan-persekutuan yang berlalu, persekutuan senior, dan persekutuan pemuda, persekutuan doa. Kami berdoa buat persekutuan yang akan datang, persekutuan pemuda, persekutuan doa, meeting majelis, dan tim-tim, serta Berea. Kami berdoa buat persekutuan persiapan acara-acara seperti piknik gereja yang akan diadakan hari Minggu, minggu yang akan datang, dengan panitia yang sedang mempersiapkan semuanya. Berkatilah supaya momen ini menjadi momen di mana kami bisa berfellowship dan juga kembali bisa disegarkan dengan kasih persaudaraan yang ada. Berkati juga para panitia bazar, para panitia retret GII, pemuda di bulan Januari yang akan datang nanti. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir kami berdoa buat pemerintah kami, terus berkati pemerintah kami terutama di dalam masa-masa terakhir ini, di dalam masa-masa heat wave, banyak sekali kebakaran liar yang terjadi, dan tentunya jikalau tidak bisa dikendalikan, ini akan berdampak bukan cuma kepada orang-orang di sekeliling yang terkena dampak secara langsung, tapi bisa berdampak secara berkepanjangan seperti banjir-banjir dan juga bencana alam yang lain. Sebabnya walaupun kami tidak terkena secara langsung, sebagai umat-Mu kami mau bersatu hati, mau berdoa Tuhan saja yang memberkati para pemerintah, para firefighter, supaya diberikan hikmat, supaya diberikan kebijaksanaan, bekerja sama dengan para komunitas pemimpin daerah lokal untuk bisa mengamankan orang-orang yang dalam butuh pertolongan, dan juga bisa mengamankan teritori kami di BC yang sedang mengalami bencana ini. Dan yang terakhir, berkati juga Tuhan supaya pemerintah bisa menolong buat kekerasan-kekerasan yang makin hari makin meningkat, makin terjadi di mana-mana. Biarlah Tuhan yang mau hadirkan kedamaian. Pakai semua anak-anak Tuhan supaya tidak tinggal diam berpangku tangan. Tapi biarlah Tuhan, kemana saja kami mau menceritakan kebaikan Tuhan, mau menyatakan kasih Tuhan, supaya orang yang menikmati kasih daripada kami, menikmati Tuhan, boleh juga meneruskan kepada yang lain. Sehingga terjadi gerakan damai di mana-mana. Biarlah itu dimulai dari kami, di dalam gereja, dan boleh meluas ke sekeliling kami. Sebab kami pertama sudah mengalami, menikmati kasih Tuhan. Ini doa-doa kami yang tidak sempurna, dan tentunya masih banyak lagi permohonan yang tidak terutarakan. Tapi kami mau naikkan, dan kami berdoa supaya Tuhan saja yang menjawab apa yang menjadi kerinduan-kerinduan dan permohonan yang tidak terutarakan itu. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita mau akhiri doa kita dengan kita mau menaikkan doa Bapa kami seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai samalamanya. Amin. Mari kita naikkan doksologi. Yang Esa.
terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita arahkan pandangan kita dan mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang pengasih dan penyayang, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus dan umat-Nya kiranya memelihara, menguatkan dan juga menolong kita untuk memilah-milah, menjauhkan pengajaran Belian dan ikut jalan Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk, silakan ambil waktu teduh dan kita akan mendengarkan pengumuman. Mari kita sama-sama melihat pengumuman yang ada. Pengumuman yang pertama, kita akan melakukan kegiatan kita seperti biasa minggu yang akan datang, persekutuan doa, serta persekutuan pemuda yang digabung dengan yang profesional. Jadi rekan-rekan semua diajak untuk hadir bersama-sama ya, dalam persekutuan yang ada. Pelayan-pelayan yang akan melayani minggu akan datang, silakan lihat jadwalnya dan silakan mempersiapkan diri untuk melayani. Ini persembahan di minggu yang lalu. Pengumuman mengenai bazar. Bazar akan ditunda pelaksanaannya, diganti menjadi acara tanggal 15 Oktober. Ya, jadi rekan-rekan semua mari kita mendukung, membantu dengan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jika ada yang mau membantu, mungkin nggak mau masak tapi mau nyanyi-nyanyi karena mau ada apa live music begitu, silahkan ya, karena ini acara terbuka buat umum. Yang mau drama juga mungkin boleh atau yang mau membuat sesuatu, melakukan segala kreativitasnya untuk melayani, silahkan dipakai, silahkan hubungi Cynthia. Kalau saudara cuma punya daya tapi nggak tahu mau melayani bagaimana, mungkin juga bisa hubungi Cynthia, nanti dia kasih assign. Piknik gereja minggu akan datang ya, jadi sesudah ibadah kita akan ada fellowship bersama, langsung kita pergi ke New Brighton Park. Ini piknik yang kita tempat yang kita lakukan dua bulan lalu gitu ya, bukan dua minggu lalu. Apa ada pengumuman lagi dari ketuanya saudara Loren? Nggak ada ya. Kalau ada mau bertanya apa-apa atau mau ada mau sumbang apa, silakan ke koordinator ketua panitia piknik gereja ya, Loren. Happy birthday, kita sudah doakan tadi. Selamat berulang tahun buat saudara Christine Kwa, Dylan, dan juga Karen. Tuhan memberkati studi, pekerjaan, dan juga keluarga. Nah, dua pengumuman yang terakhir, yaitu yang pertama, kita mau mengundang yang baru saja hadir pertama kali hari ini. Saya tahu ada di belakang yang baru pertama kali hadir, ya, silakan di welcome yang baru pertama kali hadir, ya, ya, boleh bangkit berdiri mungkin, boleh di translate, ya, dia baru pertama kali datang, student, ya, baru beberapa hari. Ada lagi yang lain, ada tadi satu ya, ke belakang ya, ya oke, nanti disapa. Terus pengumuman yang kedua, tidak ada dalam pengumuman, tapi mungkin beberapa rekan-rekan sudah mendengarkan, sudah tahu informasi yang ada sebagai nama atas nama hamba Tuhan, atas nama sidang majelis GII Gereja Indonesia Injili di Vancouver, kita juga mau menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga di Indonesia. Mungkin ada yang sudah tahu Pak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH hari Sabtu kemarin
dipanggil Tuhan. Dia meninggal karena sakit jantung secara mendadak dan juga masih muda. Dan ya kita mau menyampaikan turut berduka cita karena dia selama COVID 2 tahun berturut-turut menjadi berkat melayani di gereja kita ya di GI Vancouver, bahkan menjadi berkat juga buat persekutuan-persekutuan di gereja serta di Vancouver. Ya, itu aja pengumuman kita. Selamat berfellowship. Ada makan siang bersama ya habis ini ya. Ada makan siang bersama di bawah? Ada? Ya, kita akan ada fellowship makan siang bersama. Tidak ada training lagi hari ini ya. Oh, ada training, masih ada. Oke, kalau begitu training ambil makan duluan deh di bawah supaya yang training kan cuma beberapa, kita kasih prioritas yang training. Silakan yang training turun, ngambil, terus habis itu kita serbu sama-sama dan berfellowship. Selamat hari Minggu, selamat berfellowship, Tuhan berkati.